Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Kamera Sukan di Duit TV KPM. Bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Pada hari ini kita sedang belajar cara untuk mahir dalam sukan bola baling. Jadi siapakah guru yang akan bersama Irfan hari ini? Kalau tahu siapakah mereka, jom saksikan terlebih dahulu profil guru. Baik, bersama saya sekarang Cikgu Syihabuddin, seorang guru yang juga mempunyai pengalaman yang banyak dalam sukan bola baling ni. Cikgu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Irfan. Apa khabar Cikgu? Baik, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersemangat hari ini? Ya, betul. Okey, jadi kalau Cikgu dah semangat, mungkin Cikgu boleh ceritakan sedikit siapakah diri Cikgu dan mungkin Cikgu boleh ceritakan pengalaman Cikgu dalam sukan ini. Silakan. Ya, Irfan, terima kasih Irfan. Sama-sama. Okay. Saya Syihabuddin bin Ismail dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mengkebang Kuala Krai Kelantan, merupakan ketua jurulatih pasukan bola baling wanita negara yang pernah membawa tim negara ke kejohanan IHF Zon B dan pernah mendapat tempat kedua ataupun pingat perak. Dan saya juga berpengalaman dalam membawa tim pasukan bola baling negara sebagai ketua jurulatih pasukan wanita negara ke kejohanan peringkat Asia. Peringkat Asia, Cikgu. Yeah. Luas pengalaman Cikgu kita hari ini terpunyai seorang coach yang berwibawa. Jadi Cikgu, kalau kita melihat di belakang kita, kenapa tiang gol kita ada huruf di situ? Ada A, B, C dan D. Apa yang kita akan belajar hari ini? Okey, Fan. Sebenarnya hari ini kita akan belajar kemahiran menjaring. Okey. Okey. Kemahiran menjaring merupakan kemahiran yang cukup penting dalam permainan bola baling. Betul. Kerana menjaring, jaringan yang dibuat akan menentukan, kelebihan jaringan tadi akan menentukan pasukan yang mana yang akan menang dalam sesuatu pertandingan. Okey. Okey. Lagi banyak jaringan gol, itulah pemenang kita. Sebelum kita teruskan aktiviti kita, semestinya kita akan lakukan aktiviti yang sangat penting. Apakah ia, Cikgu? Sebelum itu, Irfan, Cikgu akan terangkan sasaran dalam membuat jaringan. Sasaran-sasaran yang baik. Okey, murid-murid, sila perhatikan. Okey, kita ada sasaran A, B, C dan D. Sebenarnya, Irfan, dalam permainan bola baling, sasaran yang baik adalah sasaran yang letak pada kedua penjuru atas, iaitu bahagian A. Baik. Bahagian A, seterusnya bahagian B dan kedua penjuru bahagian bawah. Okey, iaitu bahagian C, penjuru C dan penjuru D. Okey. Ada empat sasaran yang baik untuk menjaring. Okay. Baik. Okay. Jadi sebelum kita teruskan dengan aktiviti kita yang seterusnya, Cikgu, bukankah kita kena buat sepanaskan badan, Cikgu? Kita pasti betul, Irfan. Sudah pasti. Baik. Okay. Kalau Cikgu dah bersedia, jom kita mulakan aktiviti kita yang pertama, iaitu untuk panaskan badan. Jom kita. Ya, Irfan. Jom. Okey, murid-murid, seterusnya kita akan teruskan dengan acara memanaskan badan yang melibatkan otot-otot bahagian bawah dan otot-otot bahagian badan atas badan untuk kemahiran menjaring. Baik, jom Cikgu kita panaskan badan dulu. Ya, betul. Seterusnya, murid-murid, boleh sama-sama buat. Okey, kita mulakan dengan totos. Move forward, 1 2 3, jump. Jump. Okey. Okay, right. Boleh, Ivan? Boleh, Cikgu. Coach Busy macam mana? Boleh? Okey, right. Dan sekarang ni juga kita ada bersama kita anak murid Cikgu yang bernama Awish dan juga Wani. Inilah mereka calon-calon atau bakal-bakal pemain negara, insyaAllah. Ya, betul. Okey, baiklah, Cikgu. Jadi, kita teruskan dengan aktiviti kita yang pertama, iaitu untuk panaskan badan. Okey. Sudah bersedia? Baik. Okey, kita mulakan dengan totos. Move forward. 1 2 3, jump. Right. Lagi sekali. Okay. Back pedal, back pedal, back pedal. Okey, totos. Move forward. 1 2 3, jump. Baik, serentak. Lagi sekali. Lagi sekali, Cikgu. Lagi sekali, ya. Baik. Totos. Move forward. 1 2 3, jump. Yeah. Itulah dia aktiviti kita yang pertama sebelum kita teruskan aktiviti seterusnya untuk panaskan badan. Dah panas belum? Panas. Habis okey? Full. Okay. Oh, mak. Itulah semangat yang kita nak hari ini. Jadi, sebelum kita teruskan dengan kita punya aktiviti untuk kemahiran menjaring ni, kita nak berhenti berehat seketika. Jumpa dalam Kamera Sukan Duit TV KPM. Jangan ke mana-mana. Aspek keselamatan bagi episod menjaring, sudah mestinya murid-murid perlu melakukan aktiviti senaman ataupun warm-up dengan baik dan berkesan supaya tidak terjadi kecederaan pada otot-otot badan semasa lakuan menjaring. We'll be right back.
KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami dalam Kemahiran Sukan di Didik TV KPM. Jadi, Cikgu Syihabuddin, okay, untuk segmen kali ini, apa yang kita akan lakukan? Okey, Fan. Untuk segmen yang seterusnya, kita akan mempelajari kemahiran menjaring, iaitu jaringan atas kepala. Kita nak sasarkan kepada yang ya, sasaran yang paling baik untuk jaringan atas kepala sama ada di sasaran A ataupun di sasaran B. Kedua-duanya, Ifan. Kedua-duanya. Ya, betul. Ya, betul. Okay, ya, betul. Baik, baik. Okey. So, cikgu akan tunjuk cara menjaring jaringan atas kepala. Baik, cikgu. Jom kita mulakan dengan jaringan atas kepala. Silakan, okay, cikgu. Murid-murid, sama-sama kita lakukan jaringan atas kepala. Okey. Kedudukan mesti dalam keadaan yang selesa. Yang selesa. Okey. Okay. Kalau tangan kanan. Okey, baik. Sudah pastinya kaki kiri ke hadapan. Kaki kiri ke hadapan. Okey, right. Betul. Okey, tarik bola ke belakang. Okey. Okey. Kaki kiri ke hadapan. Seterusnya, lihat pada arah sasaran dan tuju sasaran tersebut. Dan akhir sekali, ikut lajar. Okay. Jangan lupa untuk ikut lajar, cikgu. Okay, jadi, right. Sekarang ini cikgu nak sasarkan A ke B, cikgu? Okey, cikgu akan sasarkan pada bahagian A. Baik. Okay, kita cuba, Ifan. Kita cuba. Okey. Ready? Okey. Sedia? Tarik belakang. Belakang. Satu, dua, tiga. Okey. Hampir-hampir. Okey. Jadi, cikgu dah cuba untuk sasarkan ke kita punya A, okay, sasaran A, okay, untuk kita kenakan. Sebab di situ, cikgu, kita boleh mendapatkan mata dengan mudah. Ya, betul. Dapat melakukan jaringan dengan mudah pada sasaran yang tepat kerana, penjaga gol sukar untuk mengulurkan tangan. Long reach untuk mendapatkan ataupun untuk menghalang bola tersebut daripada masuk ke dalam gol. Okey. Okay, right. Baik. Kalau begitu, cikgu, cikgu dah tunjukkan caranya. Ifan nak mulakan mula boleh? Okey, cuba, Ifan. Okey, baik. Terima kasih. Okey, Ifan akan cuba untuk sasarkan ke bahagian A. Okey. Dan Ifan kena duduk selesa dulu. Okey, kalau Ifan kidal, cikgu. Kidal. Jadi Ifan kena keluarkan kaki kanan. Okey, okay, baik. Kita buka dulu. Okey, tangan ke belakang. Okey. Kita sasarkan. Jangan lupa apa, cikgu? Ikut lajar. Okey. Satu, dua, tiga. Okey, sikit lagi. Okay. Sikit lagi. Okay, sikit sasaran, lagi. Sasaran dah betul. Okey, baik. Okey, kita cuba sekali lagi. Sekali lagi, cikgu. Duduk ada selesa dulu. Okey. Baik, Ifan. Oh, tepatlah, cikgu. Okay. Oh, lama. Okay. Baik, Ifan. Okay. Memang tepat. Baik. Seterusnya kita nak buat balingan macam mana pula, cikgu? Okey, balingan yang kedua, kemahiran yang kedua adalah jaringan sisi paras pinggan. Okey. Boleh cikgu tunjuk Ifan ? Silakan. Okey, murid-murid. Okey, untuk jaringan sisi paras pinggang, kedua-dua belah kaki dibuka dengan seluas bahu. Seluas bahu. Dalam keadaan bersedia. Okey, tarik bola ke belakang. Okay, tarik ke hayun belakang. dari belakang. Terus bergerak kaki kiri. Okey, bergerak ke kiri dan seterusnya ikut lajar. Cuma bola perlu dilepaskan di bahagian sisi pada paras pinggang. Sisi di paras pinggang. Okey, baik, Fan. Jadi sasarannya di mana pula, cikgu? Sasaran yang paling baik untuk jaringan sisi paras pinggan adalah pada sasaran C dan D. Okey. Boleh pilih mana-mana sasaran. Baik. Okey. Boleh cikgu tunjuk? Silakan. Okey, jom murid-murid kita cuba lakukan aktiviti kemahiran menjaring paras sisi bola paras pinggan. Baik. Okay. Sedia? Sedia. Dalam sedia. Okey. Sebelah kaki ke depan diikuti dengan kaki kiri dan kaki kanan. Okey. Tarik bola ke belakang, tarik kemudian bola hayun ke paras sisi. Okey. Itu dia. Baiklah. Okey. Itu caranya untuk kita cuba sasarkan ke bahagian C menggunakan bola di paras pinggang. Okey. Boleh cuba? Okey, baik. Sila, Ifan. Okey. Ifan berada di sini dulu, cikgu. Okey. Okey, Ifan buka kaki dulu. Okey. Okey. Maknanya Ifan kena buat satu rotasi ke, cikgu? Satu rotasi. Okay. Cuba lepaskan bola di bahagian pinggang. Ke bahagian C. Ya, betul. Oh, macam okey boleh. Kita akan cuba. Okey, cuba. Baik. Kita akan cuba dulu. Sing. Balik. Ya, betul. Dia betul. Dia betul. Dia betul. Jadi itulah caranya. Betul, Ifan. Okey. Lagi, cikgu. Kita ada tak lagi cara yang seterusnya? Okey, Ifan. Untuk jaringan yang seterusnya adalah jaringan lantun. Okey, boleh cikgu tunjuk? Silakan, cikgu. Okey, baik. Okey. Sebelah kaki ke hadapan. Okey, baik. Okey. Sebelah kaki ke hadapan.
Tangan ditarik ke belakang. Kemudian hayun bola dan lantun dengan kuat. Lantun dengan cuma kuat. Pastikan lantunan tadi berada pada paras ataupun kedudukan posisi gol. Okey, cuba eh. Silakan. Okey, right. Okey, Ifan. Boleh cuba, Ifan? Boleh. Okey, jom. Jom. Kalau Ifan jadi pilih gol, cikgu Ifan juga akan keliru di situ. Ya, betul. Tak tahu dekat mana bola tu nak pergi. Ya, betul, Ifan. Lantunan itu akan mengelirukanlah. Baik, Ifan akan cuba dulu. Okey. Jadi bolanya berada di bahagian atas, cikgu ya? Okey. Okey, atas. Kita akan buat lantunan terlebih ya, dahulu. Ya, betul. Ya, betul. Cikgu, ikut lajak. Mesti ikut lajak. Mesti ikut lajak. Itu yang paling penting. Okey. Okey, baik, Ifan akan cuba. Satu, dua, tiga. Okey. Okay, yang penting lantunan tadi mengelirukan penjaga gol. Baik. Okay. Itu yang ketiga. Ada tak lagi cikgu teknik untuk menjaringkan gol tersebut? Okey, Fan. Teknik yang terakhir adalah jaringan lompat. Hai, jaringan lompat. Okay. Jaringan lompat merupakan jaringan yang cukup penting dan cukup baik untuk menghasilkan gol. Dan ia memerlukan kekuatan di semua bahagian bawah. Masa atau membawa otot. Baik. Sehinggalah kepada bahagian atas otot. Atas otot juga. Okey. Okay, cikgu baik. Akan tunjukkan. Silakan cikgu. Okey. Bagaimanakah caranya untuk kita membuat jaringan lompatan? Okey, jaringan lompatan semestinya seorang pemain perlu mengambil 3 langkah melompat dan membuat jaringan. Okey. Baik. Okey. Okey. Okey, cuma dengan cara melompat. Melompat. Okey. Boleh, Fan? Cikgu tunjuk. Silakan. Ada 3 langkah, cikgu. Ya? Okey, bersedia. Seperti biasa, sebelah kaki harapan. Baik. Okey. Kita akan lakukan 3 langkah, kemudian kita lompat dan terus menjaring. Okey. Okay. Baik. 1, 2 dan... Itu dia. Okey, Fan. Bila cikgu dah buat ni kan, Ifan rasa macam benda-benda bar pula nak buat. Tak tahulah jadi ke tidak kan. Jadi InsyaAllah jadi. InsyaAllah. Okey, cuba, Ifan. Nampaknya Ifan kena... Langkah 3 langkah dulu. Ya. Okey, baru lompat untuk membuat jaringan. Betul. Okey, jadi Ifan akan cuba juga untuk target ke bahagian B. Okey, kita buka langkah dulu. Okey. Okey, Ifan akan mulakan belah kananlah sebab Ifan kidal. Okey, betul. Baik. Ifan akan cuba. 1, 2, 3. Baik. Satu jaringan yang baik. Okey. Itulah 3 teknik yang kita 4 teknik, cikgu. Empat. Kita ada empat. Ada empat teknik yang kita belajar hari ini. Dan selepas ini, kita akan ada lagi aktiviti yang seterusnya. Ya, betul. Dan kita akan ada rakan-rakan kita juga. Betul. Jadi, siapakah mereka dan apa yang kita akan buat selepas ini? Kita akan berhenti berehat dulu. Jumpa lagi dalam Kemarahan Sukan di Dedek TV KPM. Jangan ke mana-mana. Ya. TV KPM. Dedek TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Kemahiran Sukan di Dedek TV KPM. Jadi, Cikgu Syahbudin. Ifan. Kenapa kita ada 2 bunga di sini, Cikgu? Okey. Sebenarnya 2 bunga adalah 2 orang pemain yang akan melakukan kemahiran menjaring. Baik, yang pertama kita ada Awish di sini. Dan kita juga ada Wani. Okey, jadi mereka akan bersama-sama kita untuk melakukan latihan untuk menjaringkan gol untuk sukan bola baling. Ya, betul, Ifan. Baik, cikgu. Ya, kalau dah bersedia, dah bersedia belum? Okey, dah bersedia. Jom kita mulakan dengan latihan kita yang pertama. Okey, latihan yang pertama adalah jaringan atas kepala. Okey, Wani akan hantar bola kepada Awish. Awish akan menjaringkan gol dengan lakukan jaringan atas kepala. Okey. Okey, cuba. Bersedia? Baik. Nampaknya habiskan balik. Okey. Okey, satu jaringan yang baik. Yang baik. Okey, boleh. Lagi sekali. Lagi sekali. Nampaknya dia akan target ke bahagian B, cikgu ya. Okey, betul. Okey. Silakan Awish. Itu dia. Baik, dah selesai yang pertama, cikgu? Okey, selesai. Okey. Kita terus kepada kemahiran ataupun latihan menjaring yang kedua, iaitu jaringan sisi paras pinggang, Ifan. Paras pinggang. Macam Ifan buat tadi lah. Okey, macam Ifan buat tadi. Okey. Okey, sasaran yang boleh dia lakukan adalah C dan D, betul? Betul, Ifan. Betul, Ifan. Okay, kita akan lihat di manakah dia akan jaringkan gol. C atau D. Jom kita saksikan. Baik. Okey. Hampir. Hampir. Kena. Hampir. Boleh ulang sekali, Ifan? Silakan, cikgu. Kita ulang lagi sekali. Okey, murid-murid di rumah boleh lakukan aktiviti ini dengan menggunakan teknik yang betul. Baik. Lagi sekali hantaran kepada Awish.
Itu dia. Sasaran mengenai. Baik, dan jaringan yang tepat. Okey Ifan, dah selesai. Yang kedua. Okey. Dan seterusnya cikgu. Okey, jenis hantaran yang ketiga adalah latihan kemahiran jaringan lantun. Okey. Lantun ni macam mana pula? Okey, lantun sudah semestinya kita akan melantunkan bola untuk menjaringkan gol. Bagi apa Ifan? Bagi mengelirukan penjaga gol. Okey, Wani boleh? Awis dia? Okey. Wani akan hantar bola kepada Awis. Awis akan buat jaringan lantun dan murid-murid di rumah sila pastikan perhatikan lakuan yang dilakukan oleh Wani dan Awis. Okey. Baik, dah bersedia? Silakan. Okey. Itu dia. Baik. Jaringan lantun pada sudut D. Sudut yang amat sukar. Betul. Dan sudah semestinya kalau dalam permainan, murid-murid boleh mencuba untuk menjaring dengan jaringan tersebut. Baik, cikgu. Okay, right. Tadi Irfan pun tak boleh nak buat tadi. Tapi Awis berjaya lakukan dengan bantuan Wani membalikkan bola. Alhamdulillah. Inilah bakal pemain negara kita. InsyaAllah. Okey, cikgu. Jadi, satu lagi. Tadi yang terakhir. Kita ada jaringan. Jaringan lompat. Okey, baiklah. Okey, jaringan yang keempat. Yang keempat adalah jaringan lompat dan jaringan ini memerlukan kekuatan pada bahagian bawah, otot bahagian bawah dan menggunakan keseluruhan otot-otot meja badan. Okey, baik. Okey, Wani, boleh ambil bola dan membuat hantaran kepada Awis. Okey, bersedia Awis? Baik. Ini adalah jaringan lompat. Silakan. Okey. Bagaimana tadi, Ifan? Kenapa Ifan rasa Awis macam terlebih langkah lah, cikgu? Betul, Ifan. Betul. Awis telah pun melakukan aksi tadi dengan melakukan terlebih langkah. Lebih daripada tiga. Bagaimana tu, Ifan? Kalau lebih daripada tiga, kita boleh kira sebagai balingan yang fall ataupun jaringan. Jaringan yang fall. Okey. So, murid-murid perlu berhati-hati semasa membuat jaringan. Perlu hanya lakukan tiga langkah sahaja. Kalau dilakukan dengan langkah keempat, maka ia akan dikira batal. Okey. Baik. Okey, kita buat lagi sekali. Okey, Wani ambil bola. Jaringan lompat. Silakan. Itu dia. Jaringan yang cukup baik mengenai sasaran. Alhamdulillah. Maknanya cikgu Wani dan juga Awis berjaya melakukan jaringan yang mengikut empat teknik yang berbeza. Betul, Ifan. Okey cikgu, baiklah. Kalau tadi kita dah lakukan beberapa teknik untuk menjaringkan bola ke dalam gol. Jadi, adakah kita akan lakukan aktiviti yang seterusnya sekarang? Baik Ifan. Sekarang ni kita akan lakukan aktiviti yang lebih advance, yang lebih mencabar, iaitu jaringan lompat sambil crossing. Macam mana dulu cikgu Kita akan cuba buat sambil jaringan lompat dan ada lakuan crossing sebelum menjaring. Adakah kita akan perlukan juga penjaga gol di sini cikgu? Ya betul. Kita perlukan penjaga gol. Jadi jom kita persilakan cikgu Romizi untuk menjadi penjaga gol. Silakan cikgu. Baik, berikan tepukan untuk cikgu Romizi. Okey. Nampaknya kita punya pasukan dah bersedia di sini. Dah lengkap. Kita mulakan aktiviti kita untuk jaringan lompat dengan crossing. Okey. Murid-murid, lepas ini kita akan buat jaringan lompat secara crossing. Okey. Kita ambil kedudukan dulu. Okey, sila ambil kedudukan. Baik. Okey. Mungkin cikgu boleh ceritakan dulu siapa yang terlibat dan apakah peranan masing-masing. Okey, peranan masing-masing. Cikgu Rumizi sebagai penjaga gol. Baik. Ifan adalah pengadang yang akan mengadang bola. Okey, saya akan bertindak sebagai penghantar bola yang pertama kepada Wani, lakukan crossing. Kemudian Wani akan lakukan crossing, double crossing ataupun crossing yang kedua dengan Awis. Dan akhirnya Awis akan melakukan tiga step dan jaringan lompat dilakukan. Baik. Okey, boleh kita cuba? Silakan, cikgu. Okey. Sedia? Kita mulakan untuk jaringan lompat dengan crossing. Okey, itu dia. Itu dia, satu jaringan yang tepat. Baik. Okey, bagaimana Ifan? Inilah dia cara untuk kita melakukan jaringan lompat dengan crossing. Okey. Baik, bila kita dah selesai melakukan aktiviti ni cikgu, adakah kita rasanya dah selesai ke belum? Sebab Ifan rasa macam sakit-sakit badan sikit. Ya Ifan. Seharusnya kita perlu melakukan penyejukan badan sebagai aktiviti yang terakhir. Untuk episod kali ini. Jadi jom kita lakukan aktiviti yang seterusnya iaitu penyejukan badan bersama-sama.
Okey, aktiviti yang seterusnya adalah aktiviti penyujukan badan ataupun cooling down. Okey, murid-murid, sama-sama kita buat aktiviti penyujukan badan dengan lakuan shoulder rolls. Okey, shoulder rolls ke arah hadapan dan belakang dalam kiraan 8. Okey, bersedia? Okey, sedia. 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 6 dan 7 dan 8. Okey, baik. Kita tukar arah ke belakang. Dalam kiraan 8, 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 6 dan 7 dan 8. Baiklah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selesai untuk aktiviti kita hari ini, cikgu. Kita berjaya melakukan pelbagai teknik untuk menjaringkan bola ke dalam gol. Dan juga kita berjaya melakukan aktiviti penyujukan badan. Barulah kita rasa macam lega. Lega kembali. Baik, cikgu. Sepanjang pembelajaran kita hari ini, mungkin cikgu boleh berikan sedikit kesimpulan apa yang kita boleh rumuskan tentang hari ini. Silakan. Ya, Irfan. Untuk menjadi seorang pemain bola baling yang baik, seharusnya murid-murid perlu menguasai kemahiran asas. Kemahiran asas tadi iaitu kemahiran menghantar dan menerima bola. Menghantar dan menerima. Okey, seterusnya kemahiran menjaring. Okey. Itulah rumusan daripada cikgu kita. Terima kasih banyak-banyak kepada cikgu Syihabuddin. Maafkan saya, cikgu Syihabuddin. Dan juga kepada cikgu Romizi dan kepada dua nama cikgu yang semestinya cemerlang dalam sukan bola baling. InsyaAllah. InsyaAllah, ada sekali kita berjumpa lagi. Baik. Sebelum kita tinggalkan anda, kita ada satu kata-kata semangat yang menjadi satu fenomena untuk hari ini. Jadi, cikgu, apakah ia? Jadi, on your count, cikgu. Okey. Bersedia? Bersedia. Okey, bersedia. Jadi, handball! Lifestyle! Jumpa lagi dalam episode seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Inilah kemahiran sukan di DTV KPM.